Mantap. Desa Lengkong Kulon membuka pendaftaran calon kepala desa tahun 2019-2024. Oke. Wah, kesempatan nih untuk warga kita jadi calon kepala desa. Kayaknya si Parman cocok deh bakal buat calonin nih orang. Dia kan jiwa sosialnya tinggi, preman sini pula. Oke, gua daftarin dia. Teh, kopinya teh, satu teh. Teh, kopinya teh. Buat telepon lah si Parman lah. Ya, makasih teh. Dia kan sosialnya tinggi si Parman. Oke, nah, aki-aki noh, panjang umur dia datang. Sini man. Man, sini pas banget. Sini man, gua ada omongan sama lu sini. Oke, siap. Sini man, naik man. Ah, pas banget nih. Sini sini. Sini. Wih, bisa naik. Oke, sini man. Sini lagi. Gua ada info nih man. Bakal ada calon kepala desa Lengkong Kulon. Kayaknya lu yang paling cocok deh man. Ya. Lu siap nggak? Siap. Kalau gua calonin? Ya. Bener nih. Iya. Lu kan kalau gua lihat jiwa sosialnya ada jiwa kepemimpinannya. Lu preman sini kan? Iya. Iya, gua tahu. Lu cocok deh kalau gua calonin. Siap ya? Siap. Oke. Nanti gua bakal bikinin poster. Cara kita cari pendukung. Kita nanti kampanye. Teman, gue bakal manggil temen gue dulu. Kita daftar langsung ke kepala desa, oke? Okay? Ya, siap. Halo, bro. Pada kumpul ya sini ya. Kita antar Parman nih, kita daftar di kepala desa. Iya. Oke, okay, kumpul ya. Oke, okay, gue tunggu. Oke, okay, man. Banyak nih pendukung lo bakal nganter lo daftar, oke? Okay? Siap nih ya. Oke, okay, siap. Halo, Tuke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini bro, naik. Banyak kan man? Baru 4 juga banyak lah. Iya banyak lah. Iya. Sini bro, duduk. Sini. Oke. Ini teman-teman kita man, bakal dukung kita. Jadi gini bro. Kita kan di sini tahun sekarang ini ada pemilihan kepala desa. Gua baca ada pendaftarannya dibuka hari ini sekarang nih. Waktunya mepet, tinggal seminggu. Kita harus daftarin Parman sekarang juga. Siapkan dukung Parman? Siap. Siap nih. Siap. Cocok kan? Cocok banget. Ya betul. Walaupun minimalis tapi dia sosialisasinya tinggi. Iya enggak? Jiwa preman sini kan ya, Bang ya? Iya. Dia preman sini. Jadi cocoklah buat jadi calon kepala desa. Oke. Hari ini kita daftar ya. Siap kan? Siap. Udah gini aja dulu kita daftar. Habis itu kita orasi bareng-bareng kampanye ya. Oke, antar yuk kawan-kawan yuk. Ayo. Sip. Emon. Berangkat.
Bapak siapa? Parman. Parman. Ya, ya. Udah nanti Bapak nomor urut berapa? Tahun 70. Oke, ada di sip. Oke. Mang, lama di sini ya? Iya, iya, silakan masuk, Pak. Oke, iya, silakan. Ya. Ya, Mang. Mau daftar nih ini. Mohon. Ya, Mang. Jalur murah kita nih. Pokoknya ada tuh. Assalamualaikum. Salam. Oke, Mang, udah terus mau deh, Pak? Iya. Salam dong. Silakan duduk, Pak. Oke. Pak, ini mau nyalon daftar calon lurah Lengkong Kulon, Pak. Silakan, Pak. Data aja, Pak. Daftar calon kepala desa Lengkong Kulon. Iya. Udah siap, teman? Iya, siap, siap. Namanya siapa, Pak? Parman. Parman ya? Iya. Parman. Tempat tanggal lahirnya, Pak? 14. 14 apa? 4 tahun. 40. Hah? Tahun 40. Tanggal lahir. Tanggalnya? Tanggalnya seberapa tanggal? 60. 6. 6 tanggal 30 tanggal 30 bulan 6 tahun tahun 7 tahun 70 7 Masehi tahun 70 jadi tanggal 30 bulan 6 tahun 1970 70 begitu menurut Pak, dia hanya dia yang tahu, Pak. Ya, alamatnya di mana alamatnya? Eh, alamatnya di mana alamatnya? Kampung Sawah. Oh, Kampung Sawah. Ya. RT RT 1 RW RW 3. Ya. Udah siap jadi calon kepala desa? Ya udah. Nama orang tua siapa nama orang tua? Orang tua. Bapak. Bapak. Nama nama bapaknya? Bapaknya. Nama Parman. Nama bapaknya Parman siapa? Barais. Barais. Kalau ibunya? Ibu Awan. Ibu Awan. Oke, nanti Bapak minggu depan kesini lagi. Iya. Untuk daftar ulang ya. Iya. Minggu depan daftar ulang kesini lagi, Bapak. Jadi sekarang mah cuman mengisi nama aja, formulir nanti saya serahkan ya ke tim Bapak. Iya. Ya, nanti ada timnya kan? Iya. Siapa timnya? Tim-timnya itu, timnya. Iya. Oh, itu timnya. Pengalamannya apa, Pak? Pengalaman Bapak? Pengalamannya. Preman. Preman? Iya. Preman di mana, Pak? Kampung Sawah. Waduh. Preman apa ini? Preman apa ini? Proyek? Proyek. Waduh, preman proyek. Visinya apa? Visi-visinya apa? Yang panjang dan pendek. Yang panjang-panjang? Yang sedang aja, yang sedang? Iya. Yang sedang aja apa? Ayo, visi-visinya. Gila, visi-visi panjang. Bahwa gini, Parman. Jadi Parman bukan mau jadi lurah. Visi-misi. Visi-misi. Parman mau bikin apa desa ini? Jadi apa? Bilang-bilang aja, bilang kayak itu. Lengkong Kulon. Hah? Lengkong Kulon. Ya. Mau bikin jadi apa? Lengkong Kulon mau jadi apa? Tujuan Bang Parman itu mau dibikin apa desa ini kalau terpilih? Bilang, ya. Ayo. Kalau udah jadi kepala desa? Lengkong Kulon, atur aja lah. Atur aja? Ya. Oh, jadi saya yang ngatur gitu? Ya. Bukannya Bapak Parman yang ngatur? Ya. Nanti lelahnya kayak gimana kata saya dong. Iya. Ya. Mesinnya apa? Iya. Bang Parman mau bikin apa di desa ini? Ini, itunya... Banyak yang janda gitu. Rumah bikin rumah janda. Iya. Bapak perawat aja lah. Bapak perawat. Perawat aja. Gitu? Iya. Misinya, misi-misinya begitu? Iya. Oke, kalau begitu. Udah punya keluarga belum? Punya istri? Belum. Kok? Gak ada ibu lurahnya nanti? Ada. Ada? Iya. Udah ada? Ada. Oh, mungkin ini, Pak. Nanti setelah dia terpilih, dia akan mencari calon. Oh, ya. Begitu. Ya. Jadi, ya. Udah ada calonnya, Ma? Pacar sudah punya ya? Iya. Ada ya. Berapa? 14. 14. Abis ini, Pak. Abis ini mau warga Lengkong Kulon. Kalau Parman pacarnya. Lewat banget. Oke, dah ya. Sudah ya, cukup ya. Ya, cukup. Oke. Terima kasih. Ya. Selamat dong. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Semoga sukses ya. Poster lu nih mana?
kita siap kampanye, oke? Ya, siap. Lu udah daftar, ya. Udah lolos jadi ya. Kepala desa. Ya. Lu bakal kampanye hari ini. Siap. Soalnya waktunya cuma seminggu, jadi kita harus buru-buru. Ya. Siap kan? Siap, siap. Udah mandi? Udah. Udah, oke. Nih, lihat poster lu. Keren kan? Teman-teman dulu. Siap ya? Siap, siap. Gua yakin lu menang, Man. Ya. Lu walaupun kecil, lu menang pasti. Ya. Ini poster lu nih. Oke, gua telepon teman-teman dulu, kita muter kampanye, oke? Ya. Halo, Bro. Anak-anak udah kumpul belum? Kita kampanye sekarang. Oke, udah siap. Kumpul di mana nih, Bro? Ya udah kumpulin, suruh pada ke sini warga ya, di pos pojok. Gua tunggu sekarang, oke? Asia. Oke, sip. Man, lu harus ganti baju. Gua udah bawa baju, peci, celana semua, oke? Ya, sip. Lu udah mandi kan? Ya. Wah, masih hambreng sih, Man. Iya, Allah. Kampanye sekarang, oke? Oke, sip. Ntar lu belajar kampanye dulu, orasi di sini ya. Ya. Siap? Siap. Oke, ntar nunggu anak-anak ya. Superman! 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 14! Aman, dia pernah datang. Bang, kita dikumpulin rame-rame. Oke, jadi gini, kawan-kawan sekalian. Bang Parman ini sebagai Okem komplek ini, preman sini, kita bakal calonin dia untuk jadi kepala desa. Kalian setuju enggak? Setuju. Mantul, Bang, mantul. Mantap. Mantap, mantap. Banyak kan foto lu. Ada cabenya itu, ada cabenya. Nih kita udah bikin posternya lah ya. Lampangan nomor 14. Ya, kalian setuju ya? Ya. Siap jadi calon kepala desa ya? Ya, setuju ya? Setuju. Oke, ini kita bagikan ya, bagikan. Bagikan. Ya, buat para warga ya. Nomor berapa ini? Kali yang mau buat bungkus nasi uduk bisa juga ya. Nomornya ingat. Nomor berapa ini ya? Oh, salah. Ya, ingat nomornya nomor berapa? 14. Gotok. Eh, semua ya. Bagian ya. Bisa ya. Ayo satu. Bang, ngomong-ngomong, kampung kita ntar bisa bangkitan berdiri nggak, Bang? Iya. Ah. Situ aja nggak bisa berdiri, Bang. Ya. Okay. Sekarang kita dengerin ya, visi-misi dari Bang Parman mau seperti apa. Kalian dengerin ya. Oke, okay, Bang. Kita pakai mic, Bang, ya. Ini pegang. Oke, okay, kita dengerin visi-misi dia ya. Oke. Okay. Pertama-tama, ya saya bakal ngasih arahin dia ya, biar berbicara. Assalamualaikum. Yang keras Bang Parman, yang keras. Bapak Abang kan nanti mau jadi kepala desa, yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ilha. Eh, yang kencang Bang, biar kedengar. Ibu Ilha. Bapak dua, ibu dua. Ibu, bapak dua, ibu dua. Bapak dua, ibu dua. Oke, okay. Maksudnya bapak-bapak, ibu-ibu. Saya Bang Parman. Saya Parman akan mencalonkan kepala desa. Calon kepala desa. Calon kepala desa. Calon kepala desa. Ya ngomong ke sana, Bang. Biar calon kepala desa. Ya, ya. Kenceng. Biar warga tahu visi misi Bang Parman. Saya nomor urut 14. Urut 14. Oke. Okay. Siapa yang urut, Bang? Aku. Jadi Bang Parman itu nomor urut 14 ya. Nomor 14. Mohon dukungannya. Mohon dukungnya. Dukungnya. Dukungan. 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 Mohon dukungannya. Dukungan. Mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Gak pakai dukun, Bang. Gak pakai dukun. Jadi mohon dukungannya. Mohon. Tunggu. Mohon dukungannya. Mohon. Tunggu.
Bang Parman harus bisa ngomong. Iya. Bang Parman. Tuh, banyak pendukungnya. Halo Parman. Mohon dukungannya. Bahal tunggu. Tunggu. Enggak ada yang ditunggu, Bang. Ya. Nanti warga kecewa nih. Mohon. Mohon doa restunya. Mohon restunya. Mohon dukungannya. Mohon dukungannya pada tunggu. Kabel. Ya enggak apa-apa, Mon. Bawa kabel, Man. Mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Saya akan mencalonkan kepala desa. Nah, periode 2019 2014. Bang, 40 tahun lalu, Bang. Iya. Lama. Iya, kali kasih belum. Mohon dukungannya, mohon dukungannya. Doa restu, restu. Untuk saya jadi kepala desa. Amin. Sekong glot. Hidup Parman. Hidup. Patap. 14. Nomor berapa bilang? 14. 14. Visi misinya Bang Parman kan mau apa? Memajukan desa ini. Coba utarakan saja, Bang. Jadi saya akan membangun desa ini lebih maju lagi ya. Patah. Majunya maju kemana nih, ngomong balai desa. Iya. Desa ini mau dimajuin ke balai desa. Iya. Seramai dong balai desa, Bang. Iya, tahu lah. Bang, jangan maju. Mantap. Ya. Jangan maju ntar jatuh. Saya sebagai kepala desa paling muda. Sebagai balai desa paling muda. Di daerah sini. Daerah ini. Umur saya baru 14. Ya, Bang, umurnya, Bang. 14 apa? Masehi. Kelas Bang di mana sih? Umur kan udah 34. Iya. Ya udah. Umur saya 34 tahun. 4 tahun 70. 4 tahun 70. Iya. Warga siap enggak? Warga siap ya? Siap. Ayo, siap. Untuk pilih Parman. Pilih 14. Oke, sekarang kita muter ya. Kita kampanye seluruh kampung ya. Siap. Oke. Siapin dong. Siap. Siap. Ini foto saya gitu. Ya, foto saya ini. Ya. Visi misi saya. Visi misi saya. Untuk memajukan. Majukan. Desa ini. Lebih makmur. Makmur. Oke. Kita kampanye nih. Bajeng. Ini enggak kita kampanye nih. 14. 14 lagi. Kita berangkat. Ya. Mantap. Ayo. Bang, turun. Kos Bang buat beli bensin, Bang. Oh, papa ya. Calonnya, Bang. Itu aku. Udah, oke deh, yuk. Ya, berangkat nih. Ya. Siap. Mau bensin. Lagi minta bensin, Bapak. Pintar enggak jawab, Bang. Kok sini? Ah, mau rokok terus nih jalan urah nih. Iyalah. Ayo. Jalan. Hidup Parman.
tadi kita udah kampanye keliling kampung kita. Ada sekitar 14 km mah ya. Gimana Bang Parman tanggapannya, warga kita udah mendukung. Terima kasih gitu. Makasih. Ya. Sama Mas. Kepada semua warga. Warga kepada semua warga. Kepada semua warga. Semua warga. Warga. Semoga yang telah mengantar saya kampanye keterah ke banyak. Hah? Keterah ke banyak. Ini ngantar saya kampanye. Kampanye. Sekali lagi. Sekali lagi. Mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Hah? Tunggu. Enggak usah ditunggu, bukan tunggu, dukungan. Dukungan. Kunjungan. Mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Nuhun dukungannya. Enggak usah nuhun. Dan doa restunya. Restunya. Oke, sekarang para warga silakan kasih dia pertanyaan untuk kedepannya gimana kalau dia sebagai terpilih gitu. Tanyaan ya. Oke, terserah warga mau nanya apa. Bang Parman bisa jawab kan? Ya, bisa, siap. Siap. Oke, silakan. Para warga tanyain aja, tanyain Bang Parman. Keluarnya apa? Mau diapain kampung kita ini, Bang Parman? Silakan jawab Bang Parman. Silakan jawab. Jawab. Ayo, silakan. Jawab maksudnya jawab. Jawab, ayo. Iya. Iya, Bang Parman yang jawab. Jawab ya. Iya, iya jawab, silakan. Tadi kan saudara Sakoy nanya, ya. Kampung ini mau diapain kalau Bang Parman terpilih jadi kepala desa? Pacin. Desa Kulot aja lah. Iya, maksudnya mau diapain? Dipilih nomor 14. Iya, dipilih tetap nomor 14. Maksudnya proyek Bang Parman itu apa buat kedepannya buat warga ini? Proyek di Gunung Batu. Bukan proyek Gunung Batu, Bang. Bukan. Maksudnya apa namanya? Kedepannya kampung ini Bang Parman mau diapain? Kampung sawah. Iya ini kampung sawah betul. Iya. Itu mau diapain? Pilih nyoblos. Iya nyoblos oke, suruh nyoblos ya. Maksudnya program Bang Parman tuh mau diapain nih kampung kita nih agar bagus tuh diapain? Dimajuin. Apa aja lah. Diapa aja. Ya. Terus kasih dong, kasih keterangannya dong kepada warga. Ini pakai ini mic-nya biar kedengeran. Ya. Oke, ya lah. Iya, bukan oke. Maaf ya warga, maaf harap sabar. Jawabannya itu aja. Oke, ya. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya silakan. Buat Bang Parman nih. Nanya nih tadi. Ya, silakan. Ini di sini kan Pak punya pengangguran. Gimana solusinya? Tuh, gimana solusinya? Gimana solasinya, Bang? Solasi, ya, tenang aja kan pikirin aja lah. Oh, suruh mikirin aja. Gimana Bang Parman? Masa lu dipikirin sendiri? Ini kan Bang Parman nanti jadi lurah. Ya. Dia nanyain banyak pengangguran. Ya. Pendapat Bang Parman solusinya gimana? Kerja aja lah. Iya, suruh kerja benar. Bang Parman bisa ngebantu? Ya. Bisa? Ya. Ntar masuk kerja di mana dia? Ke proyek. Bagus. Belum bos ya? Oh. Ayo, siapa lagi warga yang mau bertanya? Bang Parman tuh banyak solusi. Nih, saya mau bikin KTP susah enggak? Bisa, bisa. Berapa hari? 14. 14 hari? Iya. KTP bisa. Terus KTP siapa lagi bisa. Yang mau bertanya? Bang Parman bisa usulkan nanti. Ayo. Nikah gratis, Bang. Bisa enggak? Bisa. Ya, baik, bisa. Sama siapa nikahnya? Aku. Diukil. Yang nanya kan cowok. Masa mau dinikahin sama Bang Parman? Cewek lah, cewek. Iya. Siapa ceweknya? Rere. Rere. Wah. Ini Bang Parman. Kan nanya. Ini banyak pengangguran. Solusinya biar dia mereka kerja biar harus apa? Kerja gimana? Kerja ke proyek aja lah, bangunan, kayak ada besi, potongan, meta ambil aja buat semen. Semen. Siapa yang ngalah? Iya. Amal. Amal. Bang Parman ini selain mau nyalonin kepala desa ini, dia itu calon termuda kawan-kawan. Ya. Umur berapa Bang Parman itu sekitar berapa sekarang? 14. 14 tahun termuda ya. Ya.
Akhir itu tahun berapa dulu? Akhirnya 70. Tahun 70. Jadi baru 14 tahun. Ya. Baik, selanjutnya program Bang Parman tadi sudah diutarakan. Nanti bakal ada periode berikutnya ya kampanye ya. Ya, oke. Okay. Ini ngomong-ngomong nih warga dapat amplop enggak nih kira-kira? Ah, udah. Ya, datang lah dapat. Dapat. Lapar nih Bang Parman, kampanye dari tadi lapar. Ada enggak nih? Bikin bakso aja, bakso. Bakso gratis. Ya. Oh, pakai om. Hidup Bang Parman. Ya, hidup. Siapa yang bayar? Bapak pakai om. Oke, yaudah, salam penutup dah buat ya. Semuanya. Ya, ya, oke. Sambil doa, kasih doa. Doa, alhamdulillah, ibu alami. Nah, ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bukan, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih kepada warga telah mendukung saya. Mendukung saya. Semoga saya. Semoga saya terpilih. Pilih. Sebagai kepala desa. Kepala desa. Hidup Bang Parman. Hidup. Hidup Bang Parman. Hidup Bang Parman. Crossfire.